Bebas. Ini berarti nyalain lampu nih. Iya dong. Oh emang kecepatan sering terjadi kecelakaan. Asya. Tunggu mon. Masuk juga ton. Iyalah. Padahal baru mau tak, baru mau kemana di depanmu. Ah, dan kamu belakang aja. Oke. Oke, nanti tak salin biar. Kamu cok. Berkabut. Apa? Berkabut. Waduh. Menambah kesan horor ya. Ya harusnya tadi berangkatnya setelah maghrib ton. Cucuk pocongnya cok, lewat cok. Wah apa itu cok? Oh ini apaan? Ini ya tempat apa? Pengereman darurat. Ini wah ada pocong lewat. Wah. Kenceng banget lagi. Kenceng banget. Kan Mas Wahyu nggak lihat kan si kemarin malam yang pertama? Oh iya yang dulu itu nggak lihat. Itu gede banget Mas Wahyu, sumpah. Kalau yang ini mah aku udah lihat yang sebelumnya. Kalau yang dulu, yang itu baru belum. Yang katanya gede itu. Gede banget yang di pinggir, yang di kuburan itu ya? Iya. Ketutupan pohon apa gimana sih? Sebelah pohon. Nangkring di sebelah pohon dia. Jalan malam gini ini ya. Syahdu. Mesin lebih adem lah. Hujan lagi. Belum. Terang enggak, Ton? Terang. Banget. Apa tuh spak 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 tuh. Susah. Susah, susah. Ya, susah. Suara musir ya? Iya, suara musir. Minggir, minggir, minggir. Ya. Tekalin. Ayo, bangas. Untung hujan-hujan gini udah di jalan aspal ya. Iya, itu masih tambang, habis kita. Apalagi pas bagian kena-kena tanah ya tuh. Muser. Nginep itu satu hari mah udah.
nyalip mulu nih kelihatan dari tadi lo. Amanin gas. Ya maklum kok. Gatel banget. Ya. Kalau di belakang terus kayaknya bosen. Kaget aku. Pas kali papasan sama Scania itu. Kabar mas. Enggak. Kalau mau nyalip masih agak enggak logis ini. Enggak, aku tadi itu udah mepet di kiri, Ton. Cuman tadi Scania itu ngagetin orang. Wah, minta diajarin bawa Scania itu dia. Waduh. Kasih tunjuk mas, lisensi Scania-mu. Pengalaman bertahun-tahun udah. Aduh. Ini coba ada lampu kabinnya. Enak nih. Sowak kakinya. Samain nama unit Eropa. Ya kan bisa ditambahin, Ton. Iya, kasihnya tapi kasih lampu 3 watt aja. Aja, kan aja lampu USB. Lampu belajar. Lampu cengan. Ya itu dah, lampu-lampu cabai. Apa yang warna-warni? Enggak tumbler sekalian, mau. Biar enggak gelap banget. Ya lampu tumbler masih mending lah, itu terang, coy. Tapi kita sukanya gelap, lebih menantang. Mas Dilman paling depan menikmati suasana dia kayaknya. Iya, anteng loh Dil. Iya. Gak ada kaget-kaget gimana. Astagfirullahaladzim. Kaget. Ada trafik. Parah sih. Sorry. Ejek. Banting setir. Kecaan tol yang baknya. Kabar nggak mau jalan. Tempatnya sekarang terkejut saya. Kenapa lagi tuh? Nggak tahu, tiba-tiba poing gitu. Astaga. James, tunggu lah. Musliman jauh banget, cuk. Hah? Jauh banget. Pak, kok jauh banget? Hello, yes. Mas, eh, santai. Buat 30 aja. Wah, ini di bawah tol sih ngantuk. Iya. Ya. Buh, gelapnya. Mana ini, Mon? Teater, bukan? Belum enggak? Bogor ya? Mana ada Bogor ini? Jauh amat. Bawa perahu ke Bogor, coba aja.
Oh, Tangkuban Perahu itu Bandung ya? Iya. Itu map ANC bagus gitu? Nggak tahu. Sekitar gelapnya ngelebihin Sukabumi. Hujan-hujanan ya? Ya. Tapi kita dari bawah ya kemarin ya? Iya. Itu juga parah tuh nanjak tuh. Tapi kayaknya kalau misalkan malam-malam lewat sini beneran ya, suasananya kayaknya enak banget deh, lampu-lampu gitu ya. Ya banyak tukang jualan miniatur gitu. Ya. Miniatur apa nih tuh? Ubi truk, gitu. Truk kayu sama apa? Tape itu. Bandung. Oh banyak di daerah sini. Stabil ya. Iya kan bun ya, jualan mochi itu. Apa lagi mochi? Mochi mochi. Ketua mochi kan? Motor Cina. Matam. Apaan? Gak tau. Mochi. Jelasin Wan. Enak-enak ya? Banget ini itu makanan itu, makanan terenak. Tahu cilok gak sih? Hah? Cilok. Klepon, klepon. Lebih. Ini ya yang sambal kacang, tau kan? Lebih mirip kayak klepon enggak sih? Kayak tepung laci cuma manis. Oh, sama kayak klepon nah. Nah, ya klepon. Tapi enggak ada isinya dalamnya. Ada. Ada. Kalau klepon kan ada merah. Ada ininya kan, apa namanya? Kelapanya. Kelapa. Mochi itu tepung. Tepung enggak ada rasanya. Di Bali jarang kalau ada orang jual kayak gitu, mentok-mentok cilok sama ada. Sama bakso aci. Ya enggak ada lah bos, itu makanan Bandung punya itu bos. Ya siapa tahu kan ada yang ini. Enggak ada itu. Satu hari kalau enggak kau makan basi dia, jamuran. Oh, ada dia pakai ini. Pakai apa? Bambu kecil. Kotaknya tulisan bambu. Cina. Ingat banget tuh. Ya kan? Kotaknya tulisan Cina gitu. Bawahnya mochi. Kok tau tuh pernah ke obat ke daerah situ? Pernah lah. Anjing itu sumpah misalkan terenak di dunia mas. Asli cuma dah. Mahal doang. Oh dulu aku beli sampai 5 renteng yang 10, 11. Pas nyampe rumah ya kan basi. Ada yang tengik, ada yang jamuran. Ternyata tidak bisa lama. Kesel gak? Emang kayak gitu ya mochi ya? Gak bisa lama ya? Kalau gak bisa lamanya gak tau ya, karena gua kan biasanya langsung makan juga kan. Satu kotak tuh biasanya isinya 4 kan ya? Jadi pengen nyoba aku. 4 bulat gitu, terus satu setnya itu isinya 4 kotak apa 5 kotak gitu. Tapi di Bali gimana nyari? Nggak ada mas, aku nyari online aja nggak ada yang jual cowok. Karena itu nggak bisa dikirim barangnya. Iya makanya harus ada yang jualan di itu di lokasi. Ya harus ke Bandung. Ya maksudnya gitu. Itu kan jajanan
buat oleh-oleh dari misalkan ada wisata kan. Nah, emang di Bali wisatanya nggak ada kayak gitu kan? Enggak lah. Mochi, ya pasti makanan sih. Mochi kan khas Bandung, Cok. Kan siapa tahu kan ada orang Bandung di Bali kan. Iya, banyak jual-jual itu, jual-jual keliling gitu, kalau enggak di pinggir jalan iya. Gitu. Kalau di tempat-tempat nyari, wisata enggak ada. Kalau kau nyari baju yang tulisannya I love itu banyak nih. Semua ada, semua daerah itu. Ke misalkan ke Bandung, I love Bandung ada. I love Bali. Ke Jogja, I love Jogja. Ke Lombok, I love Lombok. Banyak. Standar banget. Rem. Kabel. Oh, kabel akan jauh. Mana masih lemah jauh? Pan, ini bis ngapain ini? Set macet tempat yang mat. Alah. Salah berdiri. Masuk tapi lampu belakangnya mati ya. Masuk tapi Mas Iman masuk juga. Mon, lampu belakangmu mati ya, Mon? Redup semua lampunya. Apa namanya? Cahayanya kurang. Walah. Oh, harus difiksan gue. Kecil banget soalnya. Karena dia cuma pakai leg wash, jadi makanya kalah kalau malam nggak ada flare-nya. Bandes. Wuih, aku disalip truk. Oh enggak ding, disalip bis. Bayangkan bila hari. Gue tes gue bisa nyetel lagu bareng-bareng ya. Bisa aja pakai TS Teamspeak 3. Bisa di Discord kan bisa. Semua bisa denger. Ya. Kan maksudnya ada di tes gue. Ini tes aja dibikin kayak GTA roleplay bisa loh. Jadi yang bisa ngomong nanti kalau lagi deket doang. Tapi kan percuma atau nggak bisa turun dari kendaraan sama ya. Jadi HT-nya nanti koneknya tuh kalau deket doang, jarak berapa meter gitu. Ya kalau salah GTA 5 juga ada kering-keringannya juga. Ya tim VoIP itu. Banyak ngajar-ngajar nonton depan kan? Ada gudang cok kanan. Tempat cucian. Mau di skip nggak nih? Ini masih belum kan? Pak. Mau di skip pak? Masih. Bentar dulu lah. Lagi sebentar. Aduh. Tadi kan jalan 30 menit. Sekarang jalan 30 menit juga lah. Apa nih pakainya kok merah-merah gini? Tahu. Oh. Ada peradaban. Kok seram ya? Pesan ini. Bisa-bisa kalau beneran kayak gini jalannya 2 hari kita. Nah, iya. Masih teman hilang. Hah? Di Discord hilang. Discordnya gak ada? Enggak, masih kok. Di Discord aja hilang. Itu masih jalan ini tuh. Masih dah. Ah, gak ada aku.
Kita nggak ada tidur ya malam nyetir full. Full nyetir masih. Apa cari tempat istirahat bentar lah. Mau tidur. Ya kan? Ada nih. Nanti ngetol lebih panjang loh, lebih ngantuk loh. Ini lebih nih. Bahaya loh. Bisa. Ada musola. Wes minggir. Mana mon? Kanan kiri mon? Kayaknya di depan. Ngantuknya sampai beneran. Parkirnya manjang aja pun. Terus mau parkir gimana nih? Miring gitu semua. Miring mana? Cukup itu tuh samping sampingnya. Gotcha.